TNI Angkatan Laut berhasil menggagalkan penyelundupan 70 kg sabu-sabu di Bakauheni, Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Selain barang bukti 70 kg sabu-sabu, aparat juga berhasil menangkap 3 tersangka. Kronologis bermula ketika pada Minggu pagi, anggota BKO Lana Lampung Pam Ovid bersama anggota KSKP Kepolisian Bakauheni menghentikan 2 kendaraan minibus berwarna putih dan hitam yang akan memasuki pelabuhan penyeberangan Bakauheni untuk. Setelah dilaksanakan pemeriksaan, ditemukan diduga narkotika jenis sabu dengan jumlah lebih kurang 70 kg di mobil minibus putih. Selanjutnya, anggota BKO Lanal Lampung dibantu anggota KSKP melaksanakan penangkapan terhadap 3 terduga tersangka, yaitu IA, RY, dan SR yang seluruhnya berasal dari Aceh. Selanjutnya, terduga tersangka berikut barang bukti dibawa ke kantor KSKP Bakauheni. Dari kantor KSKP Bakauheni, selanjutnya tim dari Bareskrim Mabes Polri membawa tersangka dan barang bukti sabu-sabu dan 2 unit kendaraan Innova ke Jakarta untuk dilaksanakan pengembangan lebih lanjut.